Marahu Syekhan an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Baik. Sedikit di sini karena kita melewati nama Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita ketahui bahwasanya Aisyah adalah wanita yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadl Aisyah ala sa'irin nisa ka fadli ala sa'iri ta'am. Kemuliaan Aisyah di atas wanita-wanita yang lainnya. Ya sama seperti kemuliaan tharit di atas makanan yang lainnya. Sari adalah salah satu makanan yang paling disukai oleh Rasulullah, yaitu daging yang dicampur dengan tepung. Begitulah kedudukan Aisyah radhiyallahu taala di atas wanita-wanita yang lainnya. Sehingga disebutkan dari sisi kefakihan, Aisyah radhiyallahu taala adalah wanita yang paling afdol secara mutlak dari sisi kefakihan dan kecerdasan beliau. Dan di antara kemuliaan lain dari Aisyah radhiyallahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal, ya, Beliau melihat uh, Abdurrahman bin Abi Bakar, saudara Aisyah memegang siwak. Dan Aisyah menyadari kalau Rasulullah ingin bersiwak. Kemudian Nabi lah siwak tersebut dan kemudian gigit oleh Aisyah radhiyallahu taala setelah gigit baru setelahnya Nabi membersihkan gigi beliau. Dan Aisyah radhiyallahu taala berkata, "Aku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan tercampurnya air liurku" dengan air liur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau wafat. Taib. Dan tentunya kita sebagai seorang Muslim wajib untuk membela orang-orang yang beriman, terkhusus sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan terkhusus lagi ya perempuan-perempuan yang mereka telah melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah berjuang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan kebaikan. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha tentunya banyak sekali musuh terkhusus dari orang-orang Syiah Rafidhah mereka sangat benci dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan kebencian mereka kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yaitu kebencian yang tidak beralasan. Kebencian dikarenakan Rasulullah s.a.w. sangat mencintainya. Dikarenakan ya beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi s.a.w. Bahkan tidak sedikit para sahabat Nabi. Ketika ingin bertanya ke fikih. Tentang kehidupan Nabi SAW kesarian di rumah beliau mereka bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala dan ini diakui oleh para sahabat di zaman sahabat Rasulullah s.a.w masih hidup pada waktu itu. Dan para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Aisyah radhiyallahu taala ya beliau tidaklah sama sekali mengingkari tentang hadis tentang Isra dan Miraj. Orang yang mengatakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala mengingkari hadis tentang Isra Miraj Ya, ada beberapa kemungkinan. Bisa kemungkinan pertama, ya, sebagai jalan untuk mencela istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ketahui, ya, jalan orang-orang yang mencela istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkhusus Aisyah radhiyallahu Anha adalah jalannya orang-orang yang telah kita sebutkan tadi. Dan mudah-mudahan, ya, orang tersebut tidaklah seperti yang kita sebutkan. Mudah-mudahan. Tapi kemungkinan yang kedua, ya kesalahfahaman atau tidak faham. Aisyah radhiyallahu taala justru beliau berkata, beliau berkata, ya, siapa yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala beliau, faqad kadzib, maka sungguh dia telah berdusta. Iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan Allah untuk mengambil kewajiban salat, Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dengan mata hati beliau bukan dengan mata kepala. Rasulullah mengatakan Rai itu nur, Rai itu Aku melihat cahaya. Karena ada hijab di antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan hamba-hambanya. Sebagaimana nabi-nabi yang lain, Nabi Musa Alaihissalam beliau ingin melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan lantaroni, engkau tidak bisa melihatku di dunia. Karena dunia manusia itu dalam keadaan fana. Ya, Adapun di akhirat nanti manusia akan kekal abadi. Ya, ketika manusia nanti kekal abadi, maka disitulah dia akan melihat zat yang maha abadi. Inakum satarauna rabbakum qiyamah. Ya sesungguhnya kau akan melihat rob kalian kelak di yaumil qiyamah. Sehingga penafian Aisyah radhiyallahu taala Rasulullah melihat Allah dengan mata kepala beliau, di sini bukanlah penafian Aisyah radhiyallahu taala mengingkari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Ya karena Isra dan Mirot ini merupakan perjalanan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Kalau seandainya Aisyah mengingkari seperti yang disebutkan Terlebih beliau hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya tentunya tidak mungkin Rasulullah akan menjadikan dia sebagai istrinya Tidak mungkin Rasulullah menikahinya Ya dan dia tidak mungkin dijadikan sebagai wanita yang paling afdol Dan Rasulullah meninggal di pangkuannya ya sehingga ini sebuah kekeliruan yang yang sangat fatal ya dan kalau seandainya sabukul lisan ya salah ucap atau salah uh, penuturan ya mudah-mudahan merujuk dan bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah perkara yang sangat besar karena ini merupakan kehormatan wanita yang sangat dihormati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam